Oke, ini saya beli ini ya, apa namanya ya, tip mobil yang murah-murah coba kualitasnya bagaimana ya. Ini sih kalau dibilang murah ya nggak murah banget sih. Langsung buka aja ya. Kalau dari kotaknya ya oke lah ya, tebel ya, dan tidak ada cacat sih kalau dari kotaknya. Mari kita lihat isinya. Wah, kalot ya. Wah, luar barang-barang enaknya. Ada remote-nya, lama remote ini. Tapi biasanya kayak gini ya. Daya tahannya kalau menurut saya ya, ini volumenya ya, saya suka volumenya itu nongol sendiri. Ada siripnya ya. Semoga aja pas ya. Kalau enggak pas repot aku. Maksudnya enggak pas sama lubangnya. Kok ini enggak dikasih sirip ya? Tapi saya punya sirip kok yang di sono. Enggak ada siripnya ya. Sirip untuk pemasangan itu maksudnya. Di sini ada manual puknya enggak sih? Oke. Kita lihat dulu ya. Untuk di sini kita ada red ACC, ignis with black ground, blue antena, green yellow B power supply. Oh berarti yellow atau rednya, kita ambil salah satu untuk percobaan. Berarti yellow atau red dan hitam untuk konteks saya. Adanya di sini. Ini yellow atau red atau ini dulu lah yang dipakai ya. Kita coba untuk kehidupan ini barang hidup apa tidak. Ini atas bawah tidak bisa terbalik ya. Kalau ini. Jadi ini di bawah saja. Jadi tidak bisa ini kita dipasang di atas tuh enggak muat tuh. Ini berapa channel ya? Oke, nah seperti ini ya. Semoga ada sini enggak. Kalau dari fisik ya, kayaknya enggak ada ini kali ya. Oke. Mari kita coba dulu ya. Ini coba merah dan hitam ke aki gitu. Kita coba dulu aja. Daripada nanti bongkar-bongkar mobil. Kita mau coba dulu.